Hayati, saya owner dari Almira Handmade. Nah, Almira Handmade ini adalah produsen produk fashion handmade. Jadi memproduksi berbagai macam produk fashion dengan detail sulam, sulam benang. Kalau sebelum pandemi, permintaan kita karena produk kita adalah produk daily, jadi selalu continue. Jadi untuk produk daily itu permintaan mengikuti dari konsumen ya. Jadi ya banyak sekali karena mereka kebutuhan mereka untuk sehari-hari, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, semenjak pandemi tentunya sangat berimbas, sangat sangat besar sekali gitu kan. Jadi permintaannya menurun, bahkan pada awal pandemi yang pertama itu pada awal bulan lebaran, bulan puasa ya, lebaran, menjelang lebaran yang pertama itu penurunan kita mencapai 90%. Jadi kita hampir bisa dikatakan total berhenti gitu. Tapi kita kita lakukan terobosan-terobosan untuk memproduksi apa yang dibutuhkan pada saat itu. Pada saat itu lagi musim membuat APD. Nah, kita banyak membuat itu untuk keberlangsungan usaha kami. Tapi sekarang lebaran yang kedua di masa pandemi ini, nah itu sudah mulai naik meskipun belum optimal, karena biasanya pada saat hari lebaran kenaikan itu bisa mencapai dua kali lipat. Jadi 100% dari hari biasa. Nah, sekarang kita masih merangkak, masih mencapai 70%. Jadi seperti itu dengan hari biasa. Jadi seperti itu kondisi produk kami. Karena produk kami memang sebagian besar adalah busana muslim, kemudian mukena, dan produk daily yang lain, hijab dan lain sebagainya. Dari motifnya ini biasanya konsumen yang minta atau sini yang membuat? Untuk motif memang kita bikin desain sendiri, jadi motif-motif yang kita buat itu pure dari kita, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan sesuai dengan permintaan konsumen mau dibuatkan seperti apa, karena produk kita adalah handmade ya, jadi proses pengerjaannya lama dan butuh ketelatenan sendiri. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengerjaannya. Makanya kita selalu ready stock dalam skala banyak gitu. Jadi tidak nunggu pesanan dari customer. Jadi seperti itu. Dalam sehari bisa memproduksi berapa? Karena karyawan kita banyak, terutama karyawan yang mengerjakan sulam. Nah, itu kita mencapai ratusan orang ya. Jadi lebih dari 100 orang gitu. Jadi dalam satu hari kita bisa menyelesaikan produk tergantung dari tingkat kesulitannya. Kalau misalnya sulit, itu ya bisa mencapai satu produk bisa mencapai seminggu atau dua minggu. Bahkan ada yang satu bulan. Kalau mukena itu satu bulan. Jadi kalau misalnya kalau yang paling gampang itu bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 hari. Terus seperti itu. Tentang harga di kita mulai dari Rp85.000 sampai dengan harga Rp1.250.000 ya, sekitar itu. Kalau untuk pasar itu apakah lokal saja atau? Pasar kami beragam lokal ya, hampir di seluruh Indonesia. Kita juga punya beberapa reseller hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan juga kita ada yang secara kontinu kita ekspor ke luar negeri, terutama untuk mengerjakan daily baju-baju untuk musim spring dan summer. Itu kita ekspornya ke Jerman, ke Munchen, ke Spain. Nah, seperti itu. Itu yang kontinu sampai hari ini. We'll be right back.
proses di sini di Almira ini adalah proses mulai awal, dari mulai desain kita desainkan. Misalnya kalau yang custom, kita akan membuat desain untuk by custom, kemudian kita melakukan apa namanya proses jadi sini sampai dengan proses pengerjaan detailnya. Nah, yang dikatakan handmade di sini adalah proses pengerjaan detail. Dengan ciri khas di Almira adalah sulam tangan. Sulam tangan atau orang mengenal dengan sebutan kalau dalam bahasa Inggrisnya sama embroidery gitu, tapi lebih spesifiknya adalah sulam tangan, yaitu sulam benang. Jadi seperti itu. Kalau tadi kan juga sudah diekspor ke Jerman sama Spanyol. Nah, kalau boleh tahu mungkin untuk yang diekspor ini berapa bisnis itu, mungkin per bulan ada rutinan atau hanya waktu-waktu tertentu aja? Kebetulan kita mengerjakan untuk musim spring dan summer. Jadi kita per bulan biasanya ya kita sekitar 200-300, nah seperti itu. Di sana kita kerjasama dengan salah satu merek brand yang ada di sana. Jadi kita kerjasama dan produk kita di apa dipajang di sana. Oh. Iya. Sejak kapan itu? Kalau untuk yang di Jerman sama Spain itu di awal pandemi justru kita awal dapat pandemi, bayarnya. Ya. Iya. Jadi kita dapat bayarnya di awal pandemi. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.